lovers ini tadi kita sudah keliling ya ini berhasil mendapatkan 21 ekor uh, bersama Pak Sugiman ini petani uh, teladan kita <laughs> Pak ini menggunakan sistem apa nih TBS Pak ya Iya. trap barrier system sudah berapa lama Pak ini mulai tahun 2012 Bapak mulai tahun 2012 Iya 2012 berarti sudah enam tahun Pak ya Ya, kurang lebih enam tahun, Pak ya, ya. kurang lebih. Bagaimana, Pak? Yang sudah dirasakan? Sangat efektif ya? Iya, yang saya rasakan itu betul-betul efektif bisa mengurangi. Tiap hari hmm. boleh dikatakan perangkap ini boleh dikatakan seperti predator. Seperti pengganti predator ya, berarti, Pak. predator. Pengganti predator. Nah. Karyanya itu bisa berkurang. Ternyata kemarin itu kemarin pagi itu kita amati itu bisa tertangkap 26 ekor nah. lalu hari ini hmm. itu ternyata ada 21 21 ya. ekor uh, pernah tertinggi berapa Pak dalam satu hari Pak satu hari saat ini itu bisa tertinggi ini baru selama Bapak menggunakan perangkap ini oh, pernah berapa Selama saya menggunakan perangkap itu tertinggi itu satu bubu, ini bisa 16 ekor. Wah, 16 ekor. Lalu, semalam, ya itu, ya, kawasan ini, kawasan ini. satu hektar ini, ha. dari bubu 20 kemarin. 20? Ya, itu bisa tertangkap se semalam, ha. itu paling tinggi, itu 88 ekor. Wih. Itu waktu... Ini satu bubu ada yang 16, ada yang 15, oh. ada yang 14 ekor. Oh, iya, iya. Itu ternyata bisa tertangkap 80. Itu. itu paling banyak, Pak, dalam semalam, Pak ya. Pak. Iya. Uh, 88 itu paling banyak. Oh, iya, Itu iya, tertinggi. Iya. Pencap... Selama saya menggunakan perangkap ini. Perangkap ini. Ya. Pak, ini ini perangkap sendiri coba, Pak. Ini cara kerjanya bagaimana ini, Pak? Cara kerjanya uh. perangkap ini. Uh. Ini masuk tikus itu masuk tapi coba didekatkan sini ya. oh ya tikus nah. ini masuk lewat lubang pak ya, lewat ya. ini lalu nah. di sini kan saya buat agak jari-jari seperti icer itu menangkap ikan di kali itu loh ya 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 nah, jadi bisa masuk nggak bisa keluar Luar, karena ya. ini karena ujungnya sempit sempit dan lancip pak dan lancip, Mbak, ya. dan lancip. <laughs> itu kan mau keluar nyangkol sudah enggak enggak jadi. Iya, 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 ya. Oh, sistem kerjanya begitu. Ya. Dan ini pemasangannya tadi di anu Pak ya, di pagar itu Pak ya. Iya, pemasangan di pagar itu harus tepat pada lubang lubang TPS-nya tadi pagarnya tadi. Oh, iya. Setelah ini ini rapat, betul-betul hmm. tepat pada lubangnya. Nah, itu lalu belakangnya dipatok biar tidak bergerak, ya, ya. karena tikus kalau masuk itu sudah ya bergerak semangat ya. Ya, terus ini pak, ini kan kayak ada pagar plastiknya ini pak ya, ya, ya. ini fungsinya untuk apa pak? pagar plastiknya itu fungsinya ya ya untuk boleh dikatakan itu pagar supaya tikus itu seolah-olah tidak bisa masuk hmm. selain lewat lewat perangkap pintu, lewat perangkap. pintu perangkap itu hmm. itu semuanya ditutup biar seperti tembok hmm. yang tikus itu kalau mengamati semua tertutup enggak hmm. ada jalan yang lain kecuali di pintu-pintu perangkap, perangkap itu. Ya, Pak. Oh, jadi harapannya biar tikus itu tidak masuk sembarangan, Maksudnya ah, iya. lewat pintu yang sudah disiapkan iya. Pak ya. Oh iya. Itu pagarnya harus plastik, Pak. Enggak. Enggak ya? Terpal bisa. Oh iya. Tapi paling efektif dan awet yeah. itu plastik yang seperti ini musa-musa lombok. Musa, iya. Itu karena musa lombok itu dibuat mungkin sudah di apa? dianalisa bahwa untuk mulsa lombok itu kena hujan kena panas hmm. sehingga agak awet hmm. kalau mulsa lombok seperti ini yang hitam putih seperti ini itu bisa dipakai tiga kali tanam tiga oh jenanti bisa tiga kali tanam bisa tiga kali oh mulsa plastik hitam perak pak ya Iya. oke okay. tapi kalau yang putih uh -huh itu dua kali pun fatal di tengah jalan, Oh tidak nyampe, Oh iya, iya. karena yang putih itu kan untuk kemasan yang tertutup mungkin di almari atau di mana iya, iya, iya. pokoknya nggak kena hujan nggak kena iya, panas, kira-kira hmm. seperti itu analisa saya. Lebih awet pak ya ini. Ya? Ya, jadi lebih awet ini. Kalau yang lebih awet berarti ada pakai banyak lebih awet bisa juga pak itu ya? Bisa, nah. itu kalau lebih aman dan awet lagi itu pakai Galvalum itu, Galvalum. Galvalum. oh iya, 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 Bahwa itu kan jelas mau nggak bisa. gak bisa, bisa mau nggak mau harus lewat pintu, harus lewat pintu. Oh, itu iya. lebih efektif, aman. lebih aman, lebih awet, tapi lebih mahal. Tapi mahal. Oh, iya. Nah, sebelumnya di Alovers ini, bagi di yang belum subscribe channel YouTube kita, mohon silahkan untuk klik tombol subscribe dan lonceng pemberitahuannya, sehingga dalam harus akan selalu mendapatkan update-update berita dari Dunia Agro TV. Ini berarti kan ini uh, tembok ini harus keliling Pak ya? Oh harus keliling. Keliling di lahan satu ya. hektare ini Pak ya? Iya, harus keliling. Harus ini keliling. karena apa tanaman saya itu berbeda hmm. dengan luar nano TBS ini. Hmm. Jadi tetangga kita itu, sudah anu nggak ada tanaman hmm. kecuali tinggal ini oh ini tinggal ini iya. oh berarti tikus nyerang sini semua pak ya oh iya iya ya ya oke okay. sehingga saya TPS semua satu hektar hmm. tapi sebenarnya bisa hmm. itu kalau mau untuk dibikin perangkap yeah. dibikin perangkap itu misalkan hekt satu hektar lima yeah. hektar kawasan lima hektar hmm. itu membuat apa TBS ini yang seluas 1000 meter saja, tuh jadi sepersepuluhnya saja. Oke, oh, sebentar. Kalau ya. kalau ini kan kebetulan bapak satu hektar ya, ya, jadi keliling. Ya. Ya, jadi dikelilingi pak ya. Ha -ha. Kalau misalnya punya lahan 5 hektar, ya. tidak harus lima hektar dikelilingi tidak pak harus ya. 5 oh, oke okay, ya. Itu Tadi bisa 1000 meter saja. Ha -ha. Itu kira-kira yang rawan tikus dari kawasan 5 hektar itu di mana, oh, iya. nah itu didekatkan pada yang rawan Nganu tikus itu, itu di apa diterapkan di situ, mm -hmm. ini TBS-nya itu dengan cara itu yang kawasan 5 hektar itu yang sa, yang seribu hektar seribu, hektare, hektare, seribu itu, meter, loh. ya yang seribu meter, <laughs> ya yeah. yang seribu meter itu harus berbeda dengan yang lima hektar keseluruhan itu. Berarti na maksudnya nanamnya lebih awal. Nanamnya Atau gimana? Lebih awal uh. Itu berkisar ya 20 hari. 20 hari lebih awal lebih dari, awal yang, dari lainnya. yang lain. Oh ya. iya. Jadi kawasan lima hektar yang seribu itu ditanami lebih dahulu awal. 20 uh. hari lebih awal. Supaya? Supaya tikus itu akan mengancam tanaman itu sebab kalau tanamannya berbeda itu tanaman yang lebih tua itu yang kebiasa biasanya itu yang apa lebih jauh diserang. Hmm ya ya oh berarti 5 hektar itu ketika sudah siap ini berarti yang seribu itu lo sudah lebih tua gitu pak? Iya. Ayo. Oh berarti yang iya. lebih diserang awal itu yang seribu? Yang seribu. Harapannya banyak tikus masuk ke situ semuanya iya. yang tapi, sudah dipasang perangkap. Iya tapi sudah dipagar hmm. di TPA seperti ini dengan ada bubu ini kan hmm. meskipun nyerang masuk masuk nyerang juga masuk ke Terang. Oh iya, berarti itu yang lebih efektif seribu, ya, ya. seribu meter untuk umpan, ya. yang lima hektar lainnya lebih aman, ya, itu lebih Pak. Aman ya, oh iya, iya. aman itu, iya, iya. Sebab iya, tikus sekitar itu sudah masuk situ, semuanya tertangkap masuk di Berarti, kalau di dalam satu hamparan luas itu bisa dipasang beberapa titik yang rawan, itu Pak. Ya, bah, iya, iya, oh, iya, iya. Misalkan ya, itu satu contoh, masih tiap-tiap lima hektar itu satu tempat untuk dipasang perangkal Oh gitu, ya ya itu iya. tiap-tiap lima hektar itu lebih lebih bagus itu oke 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 Oh ya Pak ini untuk apa TBS ini harus ini, ini apakah ada sungai di pinggirnya atau gimana Pak Oh ya cara pemasangan cara pemasangan gimana pak itu agar tikus itu masuk itu agak ya jerat atau ragu-ragu hmm itu dalam pemasangan TPS ini harus keliling di luar TPS itu ada parit. Ada paritnya. Ya, ada paritnya. Itu seluas lim 50 cm. Jadi setengah meter. Oh, keliling, mbak ya? Iya, keliling. Itu enggak usah nganu, enggak usah tanggung-tanggung itu. untuk pembatas di antara apa plastik sama pematang hmm. sebab so, plastik itu ya seberapa atau nganu kemampuan plastik yeah, itu dengan yeah. gigi tikus ya yeah, yeah, yeah. nah, itu itu kalau tikus itu kan apa nubruk saja sudah lang langsung masuk yeah, yeah, yeah. plastiknya bolong nah itu maka dibatasi dengan penganu parit itu oh. itu muter hmm. harus itu yang ideal itu 50 cm atau setengah meter. Terus dikeliling. Nanti tikusnya masuknya kan bisa berenang itu, Pak ya. Tiku, tikusnya masuknya. Nah, nah ma itu nanti kalau sudah nganu apa? Selesai pemasangan mau pasang perangkap ini. Hmm. Ini itu, itu lubang yang dibuat dikasih perangkap itu. Lalu dari pematang yang nano apa? Lebarnya 50 cm atau atau hmm. setengah meter itu tadi dikasih hmm. bambu saja, dikasih jembatan. Oh berarti ini Seperti misalnya pasang ini. ini. Nah, ini, oh, ini, ini, ini sungai, Pak. Ini pare, ya Ini pare, ah, lalu ini. ini pematang, pematang. Nah, yeah. ini dikasih sini. Kasih jembatan itu, yeah, ya. Kasih jembatan itu biar tikus itu muter saja, ragu-ragu, mana-mana -ragu sudah ditebo. Iya, iya. Nah, itu kan tikus muter lalu ada jembatan ini masuk terus masuk ke bubu perangkap ya, nah, masuk nggak bisa keluar jadinya seperti ini iya <laughs> iya 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 nah ini jangan pemasangan plastik ini kalau pakai plastik itu harus ya ukuran kira-kira satu -kira meter belinya itu yang satu meter itu kan biasanya dilipat jadi dua itu kalau beli apa plastik yang untuk musa Lombok ini cari yang setengah meter. Nanti kalau dibuka itu jadi satu meter. Oh iya. Yaitu direndam artinya dalam pemasangan itu ditenggelamkan di apa? Oh ditanam Mbak ya Ditanam ya. Ditanam itu yang yang 25 cm, yang nampak itu yang 75 cm. Oh iya ya ya ini 75 cm kurang iya, lebih Pak ya di iya. atasnya itu ada standar ukurannya pak harus 75 cm atau gimana? Ya di atas tanah. Untuk mengantisipasi tikus itu karena sifat tikus itu bisa melompat. Uh bisa melompat? Pak. Iya bisa manjat hmm. sehingga itu patok yang untuk hmm. menegakkan plastik itu hmm. itu hmm. seperti ini jadi harus di dalam plastik. Oh nggak di luar kalau di luar nanti kan patoknya ini untuk manjat tikus. Iya iya iya. oh patoknya harus di dalam. Harus ya. di dalam. Hmm. Oke. Okay. Terus itu ini kena di atas permukaan tanah tingginya kurang lebih 75. Ya. Kalau di bawah itu tikus lompat, Pak. Itu masih nganu itu masih, masih bisa lompat ya. Curiga itu. Oh, ya. daripada aduh. kita curiga, oh. ya amannya saja. Amannya. paling nah. tidak ukuran segitu, Pak ya. ya. Segitu. Ternyata ini tikus ini atrit lompat tinggi Pak, ya. Iya, ya, betul. Oh <laughs> uh, ya. Dikos ini cukup pinter Pak ya. Bisa manjat, uh. bisa renang, uh. bisa loncat. Waduh. Ya, lalu bisa buat rong di bawah lubang itu kalau di, tanah, Pak, ya. di lubang di tanah itu kalau Kalau tidak pakai parit. Keadaan paret. asat. Kering ya. Pak. Kering, ya. Uh. Makanya selama harus di kasih parit. Air, kasih uh. parit yang ada airnya. Tapi Terus, parit hmm. itu harus dalam hmm. sebab tanaman padi itu tidak harus selamanya tergenang air. Hmm. Kalau mau ngesat itu kan di paritnya itu masih masih ada, ada airnya. Air. Oh, iya. Makanya lebih dalam paritnya. Oke. Itu tikus kan gampang Pak ya sebenarnya bikin lubang di situ Pak oh, ya. Wah iya mudah hmm. sekali tuh. itu padi Itu tuh apa, apa 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 istilahnya setiap perangkap dipasang itu dia masuk apa enggak bikin lubang di tempat yang lain pak bisa terjadi hmm. kalau sudah lama yeah. itu kan ya ada satu dua itu yang tikus itu bisa berpikir uh -huh. dan punya akal yeah. itu juga tidak mau masuk uh -huh. ke jembatan Gini. ini lewat uh -huh. jembatan ini uh -huh. ngelobang di tempat lain oh. itu bisa terjadi uh, terus itu. antisipasinya gimana itu pak uh, antisipasinya itu kalau ada yang di lubang itu segera dipasang perangkap ini. Hmm, maksudnya yang di lubang tikus tadi itu ya, iya, yang baru ya? Yang baru, yang tikus yang lubang sendiri itu, hmm. itu kalau nganu segera dipasang itu pasti malamnya dapat. Dapat. Oh, ingat lagi, lagi pasti dapat. Oh, so, pinter so, juga kan? tikus ya? Iya. Oh, jadi misalnya sudah dipasangi perangkap. Oh, ternyata dia tahu. Oh, ini tidak aman ini gitu e, ya. Iya. Terus bikin lubang lagi. Nah, betul. Dia masuk lagi. Nah. Tapi kan petani lebih pintar, Pak. Nah. <laughs> ya. Di lubang yang dibikin baru dipasang perangkap, Pak ya. E, iya. nah, kemarin mikirnya oh lewat sini aman. Ternyata sudah ada perangkapnya. Sudah perangkap. Oh, iya ya. Oke, 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 Sehingga oke. tiap hari itu harus diamati. Kalau tidak diamati, lubang yang baru yang membuat tikus sendiri itu kalau kita pengamatannya nggak rutin kan tidak tahu. Ya. Nah itu mungkin sudah sudah nganu dua tiga hari masuk, itu kan sudah kerusakannya sudah cukup tinggi. Iya ya. Berarti harus diamati tiap hari, pak. Iya ya, tiap hari itu harus diamati. Oke.